Pemain sayap kebangsaan, Mohammad Safawi Rashid sanggup melupakan sebentar untuk pergi berbulan madu bersama isterinya, yang juga pelakon Shifa Melvin, untuk memastikan dia dapat bermain di Piala Persekutuan Bola Sepak ASEAN 2022. Kerana Safawi Rashid ingin mengambil kesempatan peluang yang diberikan kepadanya dengan segala kekuatannya setelah beberapa waktu yang lalu pemain itu hanya berada di bangku simpanan Johor Darul Ta'zim, Mohammad Safawi yang berjaya diterima oleh Shifa pada 28 November. Berkata dia lebih bangga dengan isterinya untuk meluluskan keinginannya, serta memberikan kata-kata galakan untuk mendapatkan tempat di perlawanan akhir pasukan Harimau Malaya dalam kejohanan bola sepak berprestij di Asia Tenggara. Jika pada masa akan datang dia dapat memainkan EFF, Mohammad Safawi atau lebih mengetahui bagaimana Pawi berharap dapat mengambil kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak minit bermain, setelah sering memanaskan bangku di Johor Darul Ta'zim, JDT, pada musim 2022. Mengulas mengenai transnya Ratchaburi FC Ferder musim depan, misi 25 tahun adalah misi untuk memulihkan momentumnya, kerana ia mengharapkan untuk membantu kelab barunya mencapai kejayaan.